Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Jadi kali ini saya akan unboxing burung lagi. Kali ini saya nggak beli teman-teman, tapi saya dikasih sama teman saya karena dia udah nggak ada waktu untuk merawat si burung ini. Jadi burung apakah ini? Mending kita langsung buka aja bungkusnya. Ya. Saya juga nggak sabar sih. Saya dikasih burung apa juga nggak tahu teman-teman. Karena saya tahu-tahu ya kasih selongsong ini. Udah ini dirawat, saya mempercayakan untuk merawat burung saya. Tapi ini saya dikasih. Nah, burungnya lucu teman-teman. Matanya lucu. Bentar ya. Oh, ini burung singkatan rimba dada coklat ini. Oh, bagus ini teman-teman. Nah, ini adalah burung singkatan rimba dada coklat. Kenapa dinamakan singkatan rimba dada coklat? Karena di dadanya ini ada bulu warna coklatnya. Dan terus di bagian lehernya ya ada bulu warna putih. Yang paling unik dari burung singkatan rimba dada coklat ini adalah di bagian matanya, teman-teman. Matanya ini bulat dan menonjol. Menurut saya sih ini bagian yang menjadi nilai tambah dari burung singkatan rimba dada coklat. Nah, untuk ukuran tubuhnya itu sekitar 15 cm. Ya, berarti burung ini ukuran sedang ya, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil banget. Dan warna ini teman-teman, nih bulu ekornya ini ada warna merah karatnya. Jadi nggak coklat tapi ada warna merah karat, merah kecoklatan. Dan burung ini kalau saya pernah lihat ya di YouTube, di teman saya juga, burung ini hampir mirip dengan burung teledekan teman-teman. Jadi dia suaranya nyiul, terus bisa menirukan burung lain juga. Dia pintar untuk ngerol, apalagi nembak dia sangat pintar banget. Tapi untuk harganya sih saya kurang tahu ya untuk burung SRDC ini. Kalau teman-teman tahu ya bisa komen aja di bawah, nggak tahu harganya berapa teman-teman. Nah, untuk wilayah persebarannya ini paling banyak di Bali. Kalau saya baca-baca artikel ya, di Bali, terus di Jawa juga ada teman-teman. Nah, ini kalau ngereteknya itu hampir mirip dengan suara teledekan. Ini burungnya bagus banget, tapi ini belum bunyi teman-teman dan masih giras ya. Ini lebih jelasnya ini teman-teman. Ini ya burungnya ya. Lucu ini teman-teman. Kepalanya nggak gerak. Terus ini di bagian ini ya teman-teman. Di bagian kumis. Kumis dia juga punya ini loh, panjang banget kumisnya. Nah, beda sama burung lain ya. Kalau burung lain sih kumisnya paling cuman pendek atau enggak ya enggak ada sih, tapi kalau ini kumisnya panjang-panjang, bagus. Oke teman-teman, kita masukkan sangkar aja ya, kasihan burungnya. Jadi kita juga udah siapkan bornya, terus ada juga jangkrik. Karena burung singkatan rimba dada coklat ini adalah burung pemakan serangga seperti jangkrik, terus ulat, terus hewan-hewan kecil yang lainnya. Pokoknya serangga-serangga dia mau teman-teman. Kita langsung masukkan aja ya. Seperti ini bentuknya kalau di sangkar teman-teman. Dia pura-pura mati nih loh teman-teman. Tuh, dia bisa pura-pura mati. Langsung. Jadi seperti ini bentuk burung singkatan rimba dada coklat. Untuk membedakan burung singkatan rimba dada coklat yang jantan sama betina sih, biasanya kalau patokan saya yang pernah saya alami dari pengalaman saya adalah di warna bulu sama di matanya teman-teman.
Untuk warna bulu sikatan rimba dada coklat ini, warnanya bulunya agak mengkilap ya, agak metalik, agak nggak kusam banget, jadi warnanya cukup jelas. Terus untuk di bagian mata, kalau yang jantan dia matanya agak melotot dan matanya itu juga agak besar sedikit, teman-teman. Nah, mungkin itu aja ya penjelasan dari burung sikatan rimba dada coklat. Jangan lupa setelah menonton video ini diklik like, komen dan subscribe, dan jangan lupa dibagikan ke teman-teman ya. Oke, bye bye, see you next time.